Ya, yang sedang kalian saksikan ini adalah pertandingan antara Kediri melawan Jember. Kediri dengan kostum hijau, Jember biru, sementara unggul Kediri 8-0. Iya, sudah habis waktunya. Sudah habis. Kediri unggul dengan skor 8-0. Cukup fantastis di salah satu pertandingan di Pos Peda, Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah Jawa Timur 2019. Berikutnya segala pertanding tim Surabaya melawan Sidoarjo, ya, melawan Sidoarjo. Kita lihat gimana keseruan Sidoarjo melawan Surabaya di level senior di Porprov. Sidoarjo diketahui 3 kali juara Porprov. Baru tahun ini Surabaya berhasil menjadi juara Porprov di Gresik beberapa waktu lalu, atau Tuban tepatnya. Oke, saat ini kita akan menunggu pertandingan Kota Surabaya melawan Sidoarjo. Ya, ini kita lihat tim dari Surabaya baju kuning-kuning. Halo, selamat sore. Dengan Mas siapa ini? Mas Saiful Bahri. Saiful Bahri, ya, Mbak, tim Surabaya, ya? Dari Kota Surabaya. Ya, ini didominasi dari anak-anak mana ini, Mas? Pondok Pesantren. Pondok Pesantren mana? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sunan Giri Surabaya. Oh, gitu ya. Ampel. Ampel, ya? Oh. Gimana untuk pertandingan melawan Sidoarjo ini? Ya, kita butuh poin banyak. Untuk poin banyak. Selanjutnya kita butuh poin. Optimis. Optimis menang. Target menang, ya? Ya, target menang. Oke. Salam buat are-are, ya, Bu, are-are Surabaya. Are-are Surabaya. Iki koncone main kafe. Wani, salam satu nyali, Wani. Oke, sip. Terima kasih. Oke, lanjut di lapangan. Ini kita lihat lawan dari Surabaya, Kabupaten Sidoarjo belum hadir di lapangan. Sementara Surabaya butuh poin banyak karena di pertandingan pertama tadi kalah dari Trenggalek. Ya, jadi dia untuk lolos ke fase berikutnya dia harus mencari 3 poin. Mungkin apa yang akan dilakukan oleh pemimpin pertandingan? Ya, wasit nampaknya sudah ke tengah. Ya, ke tengah memanggil tim, mungkin akan memberikan hitungan untuk memberikan waktu WU barangkali, ya, buat tim Sidoarjo. Ya, sangat disayangkan yang kita tidak bisa lihat permainan Surabaya seperti apa. Iya, ternyata Surabaya menang WU tanpa berkeringat, ya, gak ono keringet, ya, berarti 3 poin, tinggal 1 kali main, ya, besok main, ya, jam berapa besok? Oh, main, ya, harus menang juga, ya, melawan saudara, apa? Sumenep. Oh, Sumenep, ya, besok akan melawan Sumenep, ya, jadi ini walaupun Surabaya, tapi ini banyak dari saudara-saudara kita dari Pulau Garam, jadi sehingga melawan Sumenep nanti seperti melawan saudara kandungnya sendiri, ya. Mudah-mudahan tidak ada sepak bola gajah, ya, besok, ya. Oke, ya. Ya wis, ngunai rek, iki satu pertandingan Surabaya sayang sekali, ya, hanya menang tanpa keringat, ya. Oke, sampai ketemu besok. Salam olahraga.